Hai semua, kat sini ada satu pokok lemon. Tak berapa sihat lah pokok ni. Tapi bukan tu yang saya nak cakap hari ni. Saya nak tunjuk macam mana nak biarkan pokok lemon atau pokok limau lain menggunakan keratan batang. Okey, mula-mula pilih batang yang sihat lah. Dan saya suka pilih pucuk macam ni. Potong dia. Potong lebih kurang panjang macam ni. Lepas tu kita ambil. Lepas kita dah potong tu, kita terus buang daun-daun dekat bawah ni. Kita buang. Tinggalkan daun bahagian atas sahaja. Tinggalkan 3 helai. Saya suka tinggal 3 helai lah. Okay, duri-duri dia pun kita buang eh. Kita potong duri dia. Potong duri dia. Lepas tu daun ni, potong separuh. Saya suka tinggalkan 1/3 macam tu cukup. Kita tak nak biarkan daun tu lebar sebab nanti air akan cepat hilang dari keratan batang ni. Jadi dia boleh matilah. Jadi kita nak kurangkan kehilangan air daripada batang ni. Dalam masa yang sama kita tak nak tak ada daun langsung sebab dia daun muda. Dia tak ada makanan dekat batang dia. Daripada yang hijau-hijau ni dia akan buat makanan sendiri nanti. Lepas tu kita sediakan dia punya media tanaman dan juga guna hormon penggalak akar. Okey, penggalak akar. Guna penggalak akar ni dia akan lebih tinggilah kadar kejayaan dia dan lagi banyak akar akan keluar. Okey, lepas tu celupkan dia. Lupa-lupa. Sebelum celup kita potong serung. Tujuan potong serung ni untuk meluaskan permukaan yang terpotong dan seterusnya menghasilkan lebih banyak akar lah. Lepas tu baru kita celup. Lepas celup, kita cucuk je macam ni. Cucuk dan tekan-tekan sikit tanah dia. Tekan macam ni. Lepas tu kita siram. Kita siram dia betul-betul lah sampai keluar air kat bawah ni. Lepas tu kita ambil plastik. Tak kira lah plastik apa. Plastik lut sinar lagi baik lah. Dan tutupkan keratan batang ni supaya dia tak kering. Lepas tu kita letak di tempat yang terang tapi tidak terkena pancaran terus matahari. Biarkan selama 3-4 minggu, tak perlu siram. Lepas sebulan dah boleh buka plastik dia, dia sebenarnya dah berakar macam ni. Tunggu sampai daun-daun baru keluar, lepas tu dah boleh pindahlah ke pasu yang lebih besar. Okay, saya rasa tu saja. Kalau suka video ni boleh like dan share. Terima kasih.